إن الحمد لله هو الذي خلق الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin sidang halaqa yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kita ambil kesempatan ini untuk mengulang kaji, mendalami pemahaman. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kajian pada pertemuan sebelumnya, di malam Senin sebelumnya kita masih di Fardhu Kifayah Haji Ismail sampai ke subjudulnya sembahyang jenazah. Dan malam hari ini sebelum tersambung mengantar jenazah ke kuburan dan menguburkan jenazah, kita ambil di pengunjung sedikit tentang sembahyang jenazah. Kalau yang meninggal itu misalnya anak-anak yang baru lahir langsung meninggal, maka muncul pertanyaan, apakah anak bayi yang mau lahir itu kita mandikan, kita kafani, dan sholatkan? Maka ada beberapa kondisi, ini empat kondisi ketika anak baru lahir dalam ilmunya. Yang pertama, hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata oleh Tirmizi, itu bunyi hadisnya, anna rasul qala ar-raqib khalfa janazah wal mashi haitsu sya'a minha wa tiblu yusalli alaihi. Ketika orang mengantarkan jenazah menggunakan kendaraan, mengantarnya di belakang, yang antar pakai jalan kaki boleh tempat di mana saja, di belakang boleh, di samping boleh, di depan pun juga boleh. Ujung hadis watiflu yusalli alaihi, adapun anak bayi itu disembahyangkan. Sebentar, kajian bahasa. Dalam kajian bahasa anak enggak sama, ada yang dibilang dengan atiflu, yang kedua asobi, yang ketiga al-waladu, yang keempat dia al-gulam. Ini bahasa Arab menamakan anak-anak yang katanya enggak sama. Kalau atiflu ini anak yang baru keluar, baru lahir, sebut dengan atiflu. Nah, ketika anak itu masuk menyusui dia, ada dua namanya. Yang pertama adalah as-sabiyyun, yang kedua ini ar-radha yang disusui. Lihat masa ini atiflu as-sabiyyun masuk dia ke al-walad. Ini walad umur mungkin 4, 5 sampai 7 tahun. Namun nanti walad yang pintar, dia masih umur 4 tahun, pun paham semua hal. Mungkin dipahami umur 10 bahkan 12 tahun, walaupun sekecil umurnya. Ini disebut dengan gulam. Nah, sekarang nanti dulu anak yang baru keluar, kalau dia meninggal
Yang pertama, idaka nalau amaratul hayat. Anak itu ada tanda-tanda kehidupan. Apa tandanya? Yang pertama, soha, dia berteriak, dia menangis, istahala, terus meninggal. Maka hukumnya ini sama dengan orang dewasa. Kita mandikan, kita kafani, dan kita salatkan. Ini pertama. Yang kedua, begitu anak lahir, lahu harakat, dia enggak bersuara, enggak menangis, enggak berteriak, namun dia bergerak. Setelah bergerak, meninggal. Kalau begitu juga ada tanda kehidupan. Maka sama pertama juga ini, dia dimandikan, disolatkan, dan juga dikuburkan. Yang ketiga, ini anak mungkin gak cukup kandungannya. Yang umum 9 bulan, mungkin ini anak 7 bulan atau 8 bulan. Dalam istilah medis disebut dia prematur, meninggal namun sudah berbentuk. Maka sunnah juga ini anak sama dengan yang pertama. Namun jikalau tidak disolatkan, tidak mengapa. Dalam hal ini dua pendapat. Para ulama Asy-Syafi'iyah membatasi umur kandungan 4 bulan. Asalkan deh umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lahir yang meninggal, hukumnya berlaku umum sama dengan dewasa. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Yang terakhir, ini baru lahir dia mudghah. Mudghah gumpalan daging namun belum berbentuk. Maka dalam kasus ini la tusan wa la tufan la yusalla alaihi. Enggak dimandikan, enggak dikafani, dan tidak disolatkan. Karena masih berbentuk dia gumpalan daging, belum berbentuk manusia. Ini 4 kondisi ketika anak baru lahir dan dia meninggal. Dan seterusnya juga yang dikaji pengunjung temu sebelumnya, ada orang meninggal, mungkin orang itu dimakan binatang buas, atau mungkin orang itu sekilas kendaraan ditemukan bagiannya hanya sedikit, misalnya dijumpai kakinya saja atau tangannya saja. Pertanyaannya, apakah tangan itu disolatkan, dikafani, dan dibersihkan, dimandikan? Ya, yang pertama hukumnya adalah jikalau kita meyakini bahwa orang itu sudah meninggal, walaupun ditemukan hanya bagian di tubuhnya, maka itu berlaku hukum umum. Terjadi Umar bin Khattab menemukan tulang tangan, Mbak Jaro kena cincin, ketahui bahwa cincin itu milik si Pulan. Diyakini si Pulan sudah meninggal, berarti orang itu ada tangan itu dibersihkan, dibungkus dan dikafan, dan disolatkan, dan niatnya sembahyang jenazah, bukan sembahyang bagian dari anggota tubuh. Nah ini beda nanti ketika orang diamputasinya masih hidup, kakinya dipotong misalnya bulan. Nah kaki ini gak perlu disolatkan karena orangnya masih hidup. Namun tadi dia tidak meninggal dia, walaupun dibaik sebagian tubuhnya saja, maka itu berlaku hukum umum, dia tetap disolatkan.
dan yang undang senang jenazah juga. Ini adalah orang yang mati syahid. Yang pertama hadis menjelaskan Nabi mengamalkan ketika banyak yang mati syahid di perang Uhud, Nabi mengumpulkan semua para sahabat dan terhukum sini. Sunnahnya nanti satu kuburan satu orang dikubur. Boleh menimpa lagi orang lain jikalau yang dikubur pertama ini bangkainya nggak ada lagi, tulang analit. Nah kalau masih ada nggak boleh mayat lain dikuburkan di atas itu. Namun di perang Uhud banyak sahabat yang mati syahid. Lantas saya bertanya, ya Rasulullah, hafur dafnu qabri la amru syahid. Menggali kuburan susah kali ini, terlalu banyak. Bagaimana kami menguburkan para syuhada? Nabi enggak memandikan, enggak mengafani, dan tidak menyolatkan yang mati syahid diubur. Karena kata Nabi, kuburkan satu kuburan dua atau tiga. Maka ini berlaku untuk darurat, artinya emergensi. Contoh tsunami, ribuan orang meninggal, ketubuhan perempuan satu orang ini butuh waktu sekian bulan berjalan. Maka boleh secara hukum kita ke rumah besar. Nah ini kuburan korban tsunami yang banyak jumlahnya, yang satu kuburan penyelamatnya jumlahnya puluhan, itu dibenarkan. Tetapi Nabi mengumpulkan dari para syuhada di para kubur satu kuburan dua bahkan tiga, karena banyaknya yang meninggal di para kubur. Maka dia mati syahid, makna syahidnya dia adalah dia meninggal dengan perang melawan orang-orang yang kafir. Namun yang mendapatkan pahala syahid lainnya ketika orang mengenal dirinya dari pencurian dan terbunuh, dia dinilai sama dengan mati syahid. Seorang ibu pas meninggal lahirkan anaknya dihitungnya juga mati syahid. Seorang untuk ilmu pas alaqah malam hari ini meninggal dia, dan pahalanya pahala syahid. Namun tetap dia dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kalau begitu, yang khusus syahidnya yang dia wafat atau syahid melawan orang-orang kafir di medan pertempuran. Selain ini berlaku hukum umum. Ya, kaum muslimin sidang jamaah kita hormati. Bagaimana hukumnya? Ada orang ahli maksiat, pencuri, pembunuh, hingga meninggal. Pertanyaannya, apakah kita punya kewajiban mensolatkannya? Kan yang bunuh lagi ya Ustaz, kayak pokok, kayak kodakok, kepulau. Ya, hadis umum menjelaskan, sallu ala sahibikum, sembahyanglah untuk sahabat-sahabat kalian. Ayat menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu saudara, walaupun cuma-cumanya saudara aja, sama muslim aja. Walaupun dia bunuh orang tetap dia juga orang muslim, ataupun dia bunuh diri tetap disolatkan juga. Karena umumnya harus menjelaskan sallu ala sahibikum, sembahyanglah untuk sahabatmu. Maka selama dia belum kafir, belum murtad, kita punya kewajiban untuk sembahyang atas jenazahnya. Ya, bacaan
yang jenazah untuk anak-anak. Ini pun juga umum yang diajarkan. Itu yang kayak digunakan adalah Allah maja'alku waradhan li'abawaihi sampai habis. Kenapa itu digunakan? Karena hadis menjelaskan untuk anak yang meninggal, maka itu ambil dia khazanah, tabungan untuk uruji. Maka doanya beda dengan yang meninggal dewasa. Maka diawali dengan Allah maja'alku waradhan li'abawaihi wasarakan seterusnya masyarakat. Jadi orang-orang Palestina mungkin Allah menakdirkan warga Palestina berjihad selalu sepanjang hidup mereka berjihad. Maka orang-orang Palestina yang wafat ketika menentang orang-orang Israel, maka itu syahid. Maka boleh enggak dimandikan dan dia dikuburkan dengan pakaian dia wafat. Kenapa disunahkan yang mati syahid itu enggak diganti pakaiannya? Darah itu saksinya bahwa orang itu mati syahid. Maka orang Palestina yang meninggal melawan orang Israel ini, itu syahid. Dan boleh enggak dikafani, enggak dimandikan, dan enggak sholatkan. Dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqih Syafi'i, kenapa sholatkan? Orang-orang mati syahid al-istighna'u an du'a innas. Orang syahid enggak butuh lagi dia doa orang lain. Karena syahid dia itu Allah ampuni dosa-dosanya yang telat nanti yang masbu sembahyang jenazah. Rasul mengajarkan fakabir arba'an, empat takbir, bukan empat rakaat. Jadi empat takbir. Kalau begitu sembahyang jenazah dia akan naruh karena sujud karena rakaat. Nah jadi bagi yang telat ini tambah sembahyang jenazah ini empat takbir, imam sudah dua takbir. Kita mulai mau takbir ketiga. Pertanyaan yang masuk ini, apakah setelah imam salam dia melengkapi takbir yang kurang, atau salam bersama imam? Hadis yang kuat dari Aisyah. Aisyah bertanya Nabi, ya Rasul, saya tadi ikut sembahyang jenazah, namun katalah kibar. Kata Nabi, masuk terus dalam jamaah, wasallimi iza salimah imam, dan salamlah ketika imam salam. Berarti tidak melengkapi takbir yang kurang. Namun hadis umum menjelaskan berlaku setelah jemaah juga. Ketika orang masbu ikutlah dengan jemaah terus, faqdi ma taraka minha, lengkapi yang kurang. Nanti jika orang ada pendapat mengatakan bahwa takbir yang kurang lengkapi, maka orang ini berdalil dengan hadis yang umum tadi yang berlaku ya untuk sembahyang jamaah, lengkapi takbir yang kurang. Namun hadis yang kuat mengatakan dengan Aisyah, Nabi ajarkan saya Aisyah kalau masbu dan salamlah bersama imam. Kalau kita mau jujur, sembahyang jenazah enggak sama dengan sembahyang fardu lainnya atas sunnah lainnya. Dia hanya empat takbir, dan takbir pun berlaku bagi orang nanti yang masbu sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Datang ke masjid, ke tempat lapangan sembahyang ini, katalah imam melewati takbir, maka orang ini
nggak perlu lagi. Setelah sembahyang id, imam salam, dia sujud sahwi atau melengkapi takbir yang pulang. Ini bagi yang masbu pada sembahyang jenazah. Iya. Setelah jenazah kita sembahyangkan, maka seterusnya ini kita antarkan di jenazah ini ke liang lahat atau ke kuburannya. Yang ini masalah adalah bagaimana kita mengantarkan atau yang untuk yang sunahkan. Nabi sunahkan kita ini mengunjungi yang sakit. Nah terus untuk hadis buat tiba menjanais mengikuti jenazah. Banyak orang memahami secara bahasa karena mengikuti yang mengantar ini posisinya di belakang jenazah. Karena kami ikuti jenazah. Jenazah ada ke depan, ikut baru mengantarkan jenazah. Namun posisi secara umum boleh di mana saja. Boleh di depan, boleh di samping, boleh belakang, dekat dengan jenazah. Namun yang mengantarkannya itu pakai kendaraan, dia harus di belakang jenazah. Namun yang sunnahnya, Nabi mengantarkan jenazah, Nabi di depan. Abu Bakar antar jenazah, beliau di depan. Utsman bin Affan mengantarkan jenazah, beliau di depan. Umar bin Khattab antar jenazah, beliau di depan. Namun juga ada tadi bahwa ar-raqib khalfa janazah, yang pakai kendaraan belakang jenazah, wal mashi haitsu syaa, yang jalan kaki itu boleh pilih tempat. Namun toh lebih afdal mengantarkan dengan kendaraan atau mengantarkannya jalan kaki. Rasul memberikan contoh. Sahabat muliakan Rasulullah, tak kala jenazah Utsman bin Maklum mendatarkan ke liang kubur, sahabat berikan Rasulullah unta. Rasul menolak. Dia menjawab, fa innal malaikata yusyuruna, para malaikat jalan kaki. Apa mungkin itu kepada Nabi, melangkai malaikat? Artinya bahwa ketika jenazah orang muslim diantarkan ke liang kubur, para malaikat juga ikut mengantarkan. Bagaimana Nabi menyampaikan, fa innal malaikata yusyuruna, para malaikat mengantarkan jenazah jalan kaki. Maka Nabi menolak pemberian sahabat seekor unta tadi untuk mengantarkan jenazah. Namun Nabi naik unta setelah pulang dari mengantarkan jenazah. Maka kalau kan jauh kali jaraknya, apalagi kita ini mengantarkan jenazah itu jalan kaki. Yang kedua, Nabi juga melarang kita sebelum jenazah diturunkan, maka yang mengantarkan jenazah itu tidak duduk. Yang lucu begini, seorang sahabat Abi Hurairah datang mengantarkan jenazah. Beliau ambil tangan sahabat lain, Umamah, dan duduk. Oh maaf, ya, ini mengantarkan jenazah saat Nabi Waqas. Yang apa? Saat bin Abi Waqas. Terus Abi Hurairah ambil tangan Umamah, duduk. Datanglah sahabat Anas bin Malik. Apa kata beliau? Rasul melarang kita untuk duduk sampai jenazah diturunkan. Kata Umamah, betul, sami itu. Anak Nabi aku
mamak. Pakan bubur no. Lebak aduk gede belakang. Kata Abi Hurairah ke Umama. Kata Umama, karena mungkin tolak. Imam lagi doanya. Karena makmu, seperti imam. Doanya Abi Hurairah imam kamu. Makanya kau doanya. Ini kan sahabat. Dan kisahnya itu dalam kitab Fiqh Sunnah itu tentang mengantarkan jenazah. Nah, sunnah dari kita ini bahwa mengantarkan ke kuburan tadi enggak duduk sampai jenazah diturunkan. Dan bagi mereka kita enggak tahu lewat jenazah, arah jenazah ini kita enggak tahu, maka pas lewat jenazah ini kita untuk berdiri. Kenapa? Al-insan yuhtaram hayyan wa maitan. Manusia itu dihormati ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Ini berbanding terbalik. Ini ada etikanya, kita menghormati orang. Duduk kita bangun, kita hormati dia, kita kembali dulu. Namun bagi orang yang menjumpai orang mengantarkan jenazah, dia duduk pada awalnya, lewat jenazah dia mesti berdiri. Untuk apa? Menghormati jenazah. Maka disunahkan yang mengantarkan jenazah ini tidak duduk sampai jenazah diturunkan. Seterusnya, kain takalat baik di televisi maupun di media-media, orang mengantarkan jenazah dari rumah atau dari musola, dari masjid ke liang kubur, itu angkat suara. Mungkin lafadznya la ilaha illallah atau seterusnya. Nabi mengajarkan nahana, ini hadis Abu Hurairah, nahana Rasul an salas. Nabi melarang kita mengangkat suara di tiga tempat. Yang pertama, inda zikir, ketika berdoa. Yang kedua, ketika mengantarkan jenazah. Yang ketiga, ketika pertempuran. Ini hadis sahih dari Abu Hurairah. Nahana Rasul an rafi' shaut fi salas. Inda zikri, ketika berdoa ada sembahyang. Yang kedua, inda ittiba'i janaiz, mengantarkan jenazah. Terus yang ketiga, ketika orang berkecamuk. Terus apa sunnahnya bagi orang yang mengantarkan jenazah? Disebut dengan dia ittiba'i janaiz, mengantarkan jenazah. Saya pasti yang mengantar ini masih hidup. Tidak mungkin mengantarkan jenazah dan meninggal. Makanya orang-orang yang hidup akan mengikuti orang yang mati. Maka sunnahnya ketika orang mengantarkan jenazah ini, dia bertafakur. Bertafakur bahwa dia pun nanti juga akan diantar. Kalau hari ini kita antarkan si A, besok kita akan diantar orang lain. Maka di antara fadilah yang Nabi ajarkan tadi ini, bagi orang sampai mengantarkan dia ke kuburnya jenazah itu, wadahu kiratain, yang mendapatkan pahala 2 kirat. Berapa 2 kirat? 2 gunung Uhud. Pada gunung Uhudnya, 1 gunung Uhud itu dia jaraknya 20 kilometer. Tingginya 350 meter. Itu besarnya gunung Uhud. Berarti yang ikut sembahyang jenazah dapat 1 gunung Uhud. Sampai kubur diantarkan dapat 2. Pahalanya 2 gunung Uhud. Sambil dipikirnya tadi bahwa dia pun juga akan diantarkan. Kalau begitu, yang antar jenazah sambil angkat-angkat suara itu dimakruhkan. Makruh.
bagusnya sunnahnya ini yang mencontohkan tidak angkat. Terus kita mengangkat jenazah itu boleh menggunakan tandu minimal atau menggunakan alat khusus. Ini buatlah peradaban cang untuk mengangkat jenazah. Ini pegang oleh orang-orang yang mengangkatkannya. Sendiri ini yang lainnya. Ini cara mengangkat jenazahnya. Mohon maaf. Sejauh saya baca dalam kitab Al-Qur'an yang sunnah dan juga pertama itu sahih. Jadi empat mazhab dan petunjuk kita telah menemukan ada tata cara mengantarkan jenazah menggunakan bunga tujuh rupa plus poin-poin. Namun dalam kitab beda kita temukan untuk menghormati orang yang tinggi strata sosialnya. Karena dalam agama Buddha itu ada namanya dia kajiannya tentang strata sosial yang sudra, yang brahmana dan terusnya. Maka orang-orang yang meninggal kalau dia dari kaum terhormat, nah poinnya banyak. Terus dalam kitab juga yajna kecilnya untuk rakyat biasa yang meninggal tidak punya apa-apa begitu, itu dia sedikit koin. Dalam agama budaya dia diyakini bahwa kalau yang mangkat itu meninggal itu orang yang bangsawan yang terhormat pasti banyak mengantarkan. Kenapa? Banyak koin-koinnya ini. Dalam agama Islam kita akan menemukan tadi dan bahkan dalam kitab kita menemukan bahwa cara mengantarkan jenazah menggunakan tadi bunga tujuh rupa diikuti oleh koin-koin setelah itu. Nah kalau begitu Bang Amin, inilah disebut dengan bid'ah, penambahan dalam agama dan dia tanpa ada tuntunan. Bagaimana hukumnya? Dolalah, sesat. Hadis menjelaskan dari riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, syar umurin muhdatsatuha, perkara yang paling rusak, yang paling buruk itu adalah menambah-nambah dalam agama. Apa hukumannya? Dolalah itu sesat. Dan ujung hadis waktu dolalah finnah, setiap kesesatan itu Allah tempatkan dalam neraka. Maka dalam ibadah ini tidak cukup dengan akal sehat saja. Kita pikir misalnya ini 29 hari aku hari ini, malam besok kita kumpul semua di Duha, semua ambil Quran. Besok malam kita khatamkan Quran di Duha. Langkah apa? Tahun baru. Nur akal baik sekali. Kan goda hanya untuk bukulah. Kan baik. Namun Nabi tidak mencontohkan. Sahabat tidak mengamalkan. Para ulama tidak mengamalkan. Di malam tahun baru, khatam Quran. Contoh bahwa sebuah ibadah tidak cukup dengan baik menurut akal kita. Semua kita berharap ini budaya bukan agama. Nabi mengajarkan nanti setelah dikebumikan nanti mayit atau jenazah, dikuburkan jenazah baru boleh melemparkan. Namun bukan pakai beras, pakai tanah. Nabi contohkan setelah jenazah dikuburkan di kuburan nanti Rasul ambil tanah dan Rasulullah lemparkan bagian kepala kuburan itu. Lego lembaran yang pertama minha khalaqnahu wa minha keduanya nu'ayyiduhu. Ini yang diajak Nabi. Yang taruh memenuhi kawan guru tapi tanah. Namun di beberapa tempat ketika jenazah keluar rumah itu diserahkan ini beras.
mungkin ini bagian dari puisi Juna. Semoga jenazah ini dalam kubur dia tak kepanasan dan dia sejuk dan dia dingin. Cuma ketahuilah bahwa yang membuat dingin dari kubur ini bukanlah beras itu, bukanlah air segala dari kubur itu, namun amal yang kita kerjakan. Makanya pasti temuan dari alam kubur bukanlah istri kita hari ini, bukanlah anak-anak kita yang ada orangnya, yang pasti keluarganya di alam kubur, itulah amal kita. Kalau begitu, yang membuat lebihnya kuburan atau luahnya kuburan itu adalah amal kita. Contoh dalam kitab Beratun Nasihin, dalam sebuah hadis, antara yang dihukuman orang-orang meninggalkan sembahyang jemaah ini, tiga di alam kubur. Itu kalau kita lihat 12 hukuman, tiga dunia, tiga terkala merenggam nyawa, tiga di alam kubur, dan tiga di yaumul mahsyar. Nah, tiga di alam kubur, yang pertama yadiku kuburuhu hatta indomma adalahu, kubur sempit, sempit kuburnya sampai kedua lambung kutubmu, sampai sempitnya kuburnya. Yang kedua, kuburnya orang-orang yang gak mau berjamaah, yakunu kubru zulman danu rabihi, kuburnya itu gelap gulita tanpa ada cahaya. Yang ketiga, la yujibu su'ala munkar wa nakir, gak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Konsekuensinya, ketika seorang hamba gak mampu menjawab, maka orang ini akan dicambuk sampai hari kiamat. Ini hukuman orang-orang yang menganggap remeh tentang sembahyang jamaah. Tiga di alam kubur. Mungkin kadang-kadang singgung, lengkap aja. 12 hukuman bagi orang-orang yang menganggap remeh sembahyang jamaah. Tiga dunia. Tiga dunia ini, yang pertama, ya rabbul barakah mirizkihi wa kasbi, Allah angkat keberkahan dari rezekinya dan juga usahanya. Artinya orang kaya raya, namun kayanya ini enggak mampu memberikan berkah. Yang kedua dunia ini, yakunu mabghudan indal mu'minin, dia dibenci oleh orang-orang yang soleh. Bukankah kita berharap punya kawan yang soleh? Namun orang-orang meninggalkan jamaah tadi dibenci oleh orang-orang yang soleh. Pokok meninggalkan jamaah. Nah, ketiga dunia juga masih. Yang ketiga dunia ini, wa innahu yuzalu bil marad, Allah berikan dia aneka macam penyakit akibat dari melalaikan anggap remeh jamaah. Ini masih hidup. Tak kalau orang ini melenggang nyawa, Allah berikan juga dalam hadis itu dijelaskan tiga hukuman lagi. Yang pertama, yastaddu nazmu ruhi, ketika mereka cabut nyawanya, ini orang rasakan sakit yang amat sangat sakit. Yang kedua, wa huwa atsyah walau syariba ma'an anhar, orang ini merasakan haus yang amat sangat walaupun kada kejimi bersungai-sungai air, namun itu air tidak mampu meredakan hausnya. Yang ketiga, tak kala ini orang merenggang nyawa, yukhafu ayyadina imanu, dikhawatirkan orang itu tak cabut nyawanya, imannya enggak bersamanya. Maknanya bahwa orang itu meninggalnya tidak benar-benar beriman. Lantas orang ini masuk ke alam kubur, nah tiga hukuman tadi.
sempit kuburnya, gelap gulita kuburnya, enggak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan orang ini dicambuk sampai menunggu hari kiamat. Datanglah hari kiamat. Tiga hukuman lagi. Yang pertama, takunu syamsu ala ra'sihi, matahari begitu panasnya sejengkal di atas kepalanya. Apa kamu meleleh? Hari ini panas, jauh matahari, kata bunda. Namun orang-orang yang mengabaikan jamaah dari matahari sejengkal di atas kepalanya. Hukuman yang kedua, wallahu yaqdhabu alaihi, Allah murka sama orang ini. Dan hukuman yang ketiga, nanti di akhirat, wa yadhabu binnar, Allah tempatkan orang ini dalam neraka. Maka ini hadis menjelaskan ayat. Ketika Allah katakan masa kubur sakor, pakar nawa adat, tamu neraka sakor, kon lam naku minar musafir, kami tak punya kasih bayar. Tengok bijaknya Allah. Allah Maha tahu ini hambanya ini berdosa, hamba ini salah. Namun Allah enggak langsung memvonis, tetap Allah bertanya. Tahu dari mana? Al-Quran mengabarkan, ma salakum bi safar. Dia bertanya, kenapa? Pakar nawadra. Mau saya tempatkan di neraka safar? Qalu. Mereka menjawab, kami tidak sholat. Lalu kita hari ini cepat memponis. Asyik karena apa? Ini kan sedang. Ini kan apa? Kita ponis. Allah saja yang maha kuasa, yang maha adil. Kita bertanya. Nah, ketika anak-anak kita salah, jangan langsung diponis, diklaim. Tanya begini, pakai contoh, ada anak kesepalah, setiap hari gejo ada mandor, bensin manico, bensin manico. Nah, kita orang tua langsung marah sama anak, apa tu? Sudah kok. Padahal ini anak mau menjawab, iya, hantar itu bukan lo, lo bensin. Anda kasih uang saya untuk belanja. Kenapa nggak punya orang? Terus hawa aja lagi kok. Bisa. Maka rinci yang tepat yang menjadi adalah tanya anak kenapa? Pakai ada catatan lo. Karena yang jupe, ini contohnya. Maka tadi ini hukuman bagi orang-orang yang menganggap remeh tentang sembahyang jamaah. Terima kasih, Bapak Ibu. Jadi semoga itu adat bukan sunnah, bukan adat agama. Ini kita berpindah ke masalah non-muslim. Yang tadi itu normal. Apa normalnya ini? Yang dia muslim. Bagaimana kita hukumnya? Sembahyang untuk orang kafir. Al-Quran itu menjawab At-Taubah ayat 84. Bunyi ayat, wala tusalli ala ahadin minhuma ta'abada wala takum ala qabri. Orang kafir meninggal, tidak usah disolatkan. Terus, wala takum ala qabri, juga enggak berdiri di kuburannya. Makna bahwa enggak diantarkan dan juga enggak didoakan. Nah, kisah tadi Ali bin Abi Thalib ini pengecualian, artinya hukum khusus anak kurinci. Abu Thalib wafat, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memandikan ayahnya, sementara Abu Thalib belum memeluk Islam. Namun Abu Thalib mandikan ayahnya, kafani ayahnya, dan juga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Abu Thalib memohon ampunan untuk ayahnya. Nah, menurut hukum umum kita ini
dilarang untuk menyalatkan jenazah orang-orang kafir dan mengantarkannya ke kuburannya. Namun jikalau lewat rombongan orang-orang non-muslim mengantarkan jenazah dan kita dari situ, kita pun juga berdiri. Itu apa? Menghormati manusia. Walaupun dia kafir, dia pun juga manusia. Ini berdiri lewat jenazah non-muslim. Perintahnya menghormati manusianya. Kenapa? Allah mengatakan laqad karramna bani Adam, ini muliakan anak cucu Adam, walaupun dia selanjut itu pun juga turunan Adam. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, apakah napa anda kalau kita ini ikut menggali kuburan bagi jenazah non muslim? Tergantung kondisinya. Jikalau ada orang muslim ramai orang itu dan pelaku memang, ya kita tidak perintahkan. Namun ada orang lain, ini orang muslim meninggal, yang nadanya kita gali kuburan untuk orang itu tidak pahala. Pokok kalau kita kuburkan jenazah ini, yang pertama tidak menghormati manusia, yang kedua menimbulkan dia bau yang tidak sedap, yang ketiga mungkin penyakit pakai tadi, yang keempat mungkin saja ini orang diambil datang buas. Kalau begitu, kenapa kalau memang anak-anak ini karena kenapanya menyona, serahkan orang itu sesuai agamanya. Terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Jadi orang Islam bunuh diri bagaimana? Bagaimana hukumnya kita di pertanani yang dilakukan? Orang Islam bunuh diri, itu pun juga sahabat kita, itu pun juga kawan kita. Maka hadis umum menjelaskan, sallu ala sahibikum, sembahyanglah untuk sahabat kalian. Ayat pun jawab, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu walaupun dia bunuh diri itu saudara kita. Hari ini contohnya banyak orang yang enggak sholat, termasuk anak pemudanya, muan-muannya, adiknya, abangnya, asmayangnya. Apakah dia sahabat kita? Ya jelas. Apakah saudara kita? Iya. Maka batasannya, selama orang itu belum dia murtad, dia belum kafir, kita sembahyangkan. Karena menjelaskan, menjadi sallu ala sahibikum. Benar, Din? Kesedihan. Kita kuburkan. Agen. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih mengantarkan jenazah. Ya. Ini mau bener pertanyaan tentang azan di kuburan. Oh, itu kuburan benar kan? Udah dulu nih dong, dan itu apa yang udah dulu. Ya boleh, mau nanya. Ya. Udah. Ya. Yang mengantarkan, enggak dulu sampai jenazah diturunkan. Bagaimana hukumnya kita ini azan di kuburan? Semua ulama sepakat bahwa azan itu untuk sholat. Apa hilang? Bahkan karena munculnya ini azan, itu rapat para sahabat dengan Nabi mencari cara memanggil sahabat untuk berjamaah. Mereka jamaah, Nabi masih di Mekah dan sampai di Madinah baru jamaah didirikan. Maka muncullah rapat kecil antara Rasulullah dengan para sahabat. Jadi ada Umar, itu juga ada Abdullah bin Haris, juga ada Bilal. Maka sahabat tanya,
tanya, Rasul tanya, gimana cara? Kita mengajak para sahabat ini mendirikan jamaah. Muncullah jadi. Nah, yang pegang menggunakan dia lonceng, kayak Mas Lalu. Menggunakan dia bu, trompet itu. Nah, kayak orang-orang Yahudi. Berapa kecil ini? Sepakatilah. Walaupun memasukkan atau umat, karena aku dia pakai lonceng, nggak perlu pakai trompet atau umat. Pilih itu orang yang tinggi suaranya, nafas masuk salat, tinggal pilih, pilih, bukan, berbuka, hei, buat biasanya ke dalam. Ini rapat, mana kata ketika itu. Maka, sepakati itu rapat, mau dipanggil untuk jamaah, itu menggunakan lonceng. Seperti itu. Nah, malamnya, sahabat tadi, Abdullah bin Haris, bermimpi. Dalam mimpi jumpa orang jual lonceng. Kata Abdullah bin Haris, dijual enggak loncengnya? Dijual, kata orang itu. Namun yang menjual bertanya, kamu untuk apa lonceng? Kata Abdullah, saya akan panggil orang untuk menaikkan sembahyang jamaah menggunakan lonceng ini. Orang yang jual lonceng, katakan ya Abdullah bin Haris, mau enggak saya ajarkan cara memanggil orang sembahyang jamaah? Mau, kata Abdullah. Maka orang dalam mimpi itu mengajarkan ke Abdullah lafaz azan. Besok paginya juga subuh, Abdullah bin Haris bagaimana? Jamu sudah bagi jumpa Nabi. Mengisahkan ceritanya. Besok dalam mimpi, lawan mengajarkan dia lafaz azan. Kata Rasulullah ke Abdullah bin Haris, itu benar adanya. Sunat adanya. Betul. Nah, kamu Abdullah ajarkan Bilal bin Rabah. Karena suara Bilal lebih baik ketimbang suara kamu. Yang terhubung. Yang azan, dan pilih yang luar suaranya. Bukan yang budu-budu. Namun gimana orangnya? Yang enggak suara yang masjid, yang enggak masjid, yang enggak agak suara, enggak kemana. Yang tadi ini dikatakan ke Abdullah bin Haris, ajarkan Bilal, suara Bilal lebih baik ketimbang suara Abdullah bin Haris. Nazarlah Bilal. Tak ada azan, Umar bin Khattab mendengar suara azan. Cepat dia datang ke masjid. Dia katakan ya Rasulullah, nun buklam, melumpuh lagi haji. Kata Umar bin Khattab, pertanyaannya, apakah Nabi tidak tahu lafaz azan? Nabi tahu lafaz azan. Tak kala Isra dan Mi'raj, Nabi diajarkan lafaz azan. Kenapa Nabi? Enggak, tadi langsung potong terus rapat tadi. Ini lafaz azan, cara bagi jamaah. Pokok. Contoh, Nabi menghargai para sahabat. Nabi tahu persis apa lafaz azan ketika Isra dan Mi'raj. Namun Nabi menghormati pendapat sahabat tadi, dan Nabi tidak putuskan apa itu lafaz azan seperti ini. Menghargai pendapat sahabat. Nah, dalam khusus ini, akhirlah lafaz azan tadi yang kita hari ini gunakan untuk menangkan suara azan tanda waktu sudah masuk. Maka semua pokohan, semua mazhab, semua ulama sepakat suara azan itu untuk sembahyang. Namun beriktilaf dalam hal lain, termasuk azan ketika anak lahir. Tak semua sepakat. Apakah kan hadis dan rumah? Ketika anak lahir diazankan ke kanan, itu hadisnya Rasulullah azan di kuping kanan Hasan dan iqamah di kuping kiri Hasan. Itu sebagian mengatakan bahwa hadisnya itu lemah. Namun itu boleh menurut bagian lainnya. Apalagi azan ketika kebakaran.
azan ketika gempa. Namun ada hadis sahih menjelaskan bahwa syaitan itu takut dengan suara azan. Kenapa orang ini syaitan dari api kebakaran, api juga. Kalau api dikawal syaitan, gelit apinya. Jadi berai api bunuh, azanlah. Namun ini logika tanpa dalil. Yang aneh yang lagi ketika banjir, kan air, kok azan juga ketika banjir? Kita menemukan nas juga di sini. Dan terus azan di kuburan gereja. Ini mulai ada nama di Syria namanya, gelarnya Sheikh Samsuddin di abad ke-11 Hijriah, 1100 Hijriah munculnya ini. Ada kalau abad kan 1100, mana 11 abad ke-11 Hijriah di Syria namanya dia Sheikh Samsuddin namanya. Yang mulai pelopor-pelopor ini munculnya azan di kuburan masa beliau lah. Dia punya murid-murid dan dia ini ahli hadis. Nah ketika dia wafat, murid-muridnya azan di kuburan Syekh Samsuddin ini. Namun kita menemukan sebelumnya, artinya kalau kita menjujur juga, ketika wafatnya Khadijah, Nabi tidak azan di kuburan Khadijah. Ketika wafatnya Ibrahim bin Muhammad, Nabi enggak buat azan juga. Wafatnya Umi Kulsum, anak Nabi, Nabi enggak juga azan. Wafatnya Nabi, sahabat juga enggak azan. Wafatnya juga ini Abu Bakar, Umar sampai Ali, tapi itu enggak azan. Maka temukan ini kapan mulai? Abad ke-11 Hijriah. Berarti berapa tahun itu? Berarti 1089 tahun setelah Nabi wafat muncullah azan di kuburan. Apa dalilnya? Mengkiaskan tadi, begitu orang lahir dari alam rahim ke alam dunia, maka dia diazankan. Meninggalkan alam dunia, pindah ke alam kubur, diazankan lagi. Yang kedua, ada hadis menjelaskan ketika orang jalan jauh, awali dengan azan. Supaya apa? Supaya dia tidak ganggu oleh syaitan dalam perjalanannya. Walaupun ada hadis lemah juga ini. Maka hari ini, ketika orang mau ibadah haji, ada itu sebagai tempat melepaskan warganya yang pergi haji dengan suara azan. Apa tujuannya, harapannya? Jangan sampai orang itu sesak di jalan. Kan? Maka sejauh yang kita baca tadi ini, kita menemukan hadis yang kuat. Dalil yang kuat tentang azan di kuburan, kecuali dari sejarahnya muncul sejak masa Syekh Samsuddin di Syria abad ke-11 Hijriah. Ya, terima kasih. Cik. Ya, kita waktu sudah habis ini. Kita masuk ini sebenarnya beribah. Nomor depan kita lebih fokus ini ke menguburkan jenazah. Dikuburkan dan apa setelah penguburan. Kaum muslimin sedang harapkan yang Tuhan hormati. Semoga yang kita kaji ini Allah ridhai dan dapat kita amalkan. Mari bantu dengan kepala majelis. Subhanallahumma. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.